Di sini saya punya sepasang jalannya sindukan untuk memenuhi permintaan dari subscriber. Di sini nanti saya akan memisahkan burung jelek nias saya, ya, dan kira-kira seperti apa reaksinya. Tonton video ini sampai selesai. Nah, ini merupakan jelek nias saya ya. Ini merupakan jelaknya sepasang indukan dan sudah produk dua kali. Di sini coba saya akan pisahkan dengan dua sangkar yang berbeda. Nah, seperti permintaan dari subscriber saya tadi ya. Nah. Oke, seperti biasa tak lupa kita mandikan dulu burung jeleknya agar lebih tenang ya, dan tidak terlalu giras karena ini merupakan tempat baru. Pada kali ini saya terpaksa melakukan penyemprotan karena jeleknya saya ini belum mau, jika saya kasih air itu belum mau mandi sendiri dia, walaupun sudah hitungannya udah tua karena udah medeng ya kakinya. Tetapi untuk urusan mandi itu harus disemprot dulu ya, seperti itu. Dan ini juga momen yang paling menyenangkan bagi saya ya, ketika memandikan burung itu. Jadi itu kelihatannya itu saya juga ikutan ngerasa seger gitu loh. Lakukan proses ini hingga burungnya basah kuyup. Nah, setelah selesai biarkan di sini dulu ya. Di sini saya biarkan kurang lebih setengah jaman ini. Kemarin saya jemur ini setengah jam. Gunanya untuk apa? Yang pertama agar bulunya kering dulu. Yang kedua untuk melatih pernapasannya agar kuat ya, biar bisa manggut-manggut saat berkicau. Itu adalah ciri khas dari burung jala. Nah, ini kemarin saya lakukan sambil ngadem ya, sambil menikmati dari kejauhan. Nah, jadi bisa kalian lihat ya, seperti inilah sepasang jala nias jika dipisahkan. Nah, itu tadi terlihat ya, sudah manggut-manggut. Itu tadi yang jantan yang berbunyi. Memang dari segi keaktifan berkicau, yang jantan itu lebih aktif ya daripada yang betina. Kalau untuk punya saya ini. Ini dia video yang ditunggu-tunggu, yaitu ketika sudah proses pemandian. Nah, saat ini kita lihat bulunya saling saat menyaut. Nah, itu seperti itu tadi ya, reaksi dari sepasang indukan jelek nias saat dipisahkan. Tetap setia ya, terlihat mereka berjuang untuk bersatu ya tadi. Saling mengoyak di sangkarnya dan saling saut-sautan dalam berkicau. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.